Hai hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Bang Dus. Oke, lama gue nggak nge-record lagi ya. Jadi di sini gue karena ada kesibukan di real life, jadi gue udah jarang record. Tapi nggak apa-apa, gue pasti masih kok seminggu sekali masih gue bakal record. Dan di sini kita kedatangan event baru lagi ya. Walaupun eventnya yang diulang-ulang ya, kayak relief ini. Kalian bisa lihat ini relief yang infected-nya di map itu ada bulat-bulatnya, ungu-ungu. Dan di sini banyak ini biasanya banyak apa tuh NPC yang harus kita selamatin karena NPC ini jalan terus bertambah terus nih ya, current infected people, entah NPC entah infectednya yang bertambah ini kurang tahu, tapi ya pokoknya gitulah. Dan di sini setiap jam 12 siang 12.30 siang itu ada penyerangan, nanti disesuaikan di mana penyerangannya. Kayaknya semua map kena ini, semua map kali diserangnya. Nah, kita masuk dulu fiestanya, balik lagi ya event fiesta ya. Untuk event Fiesta nanti kalian bisa lihat di video-video gue sebelumnya. Gue nggak perlu jelasin lagi karena ini eventnya sama masih kayak waktu itu. Gue udah sempat nge-record di Fiesta ini. Nanti setiap jam 9 malam ada bosnya Hero Park, tapi yang warna biru kalau nggak salah kah? Kalau nggak tahu kalau berubah. Terus di sini kita ada Autumn dan ini pakaiannya ya. Nggak ngerti deh pakaiannya. Joget-joget nggak jelas. Anjay yang cewek. Oh, anak-anak dance jalanan. Oke, Falsenin ini dapat formula sub, dapat pintu, dapat apa nih? Kursi guys. Jangan lupa ini kalian login dapat 50 lumayan 100. Ini ada pintu. Terus wishing tree ini balik ya. Jadi kalian selesaikan kerjakan misinya ini di fate 6, matiin 6 mystic creator hari ini atau complete 4 leaping down district. Nangkap 30 ikan atau complete 4 hackland, terus 15 kotak dibuka atau selesaikan hackland factory. Nanti kalian nukarnya ke sini ya. Masih sama eventnya guys, nggak berubah. Eventnya itu memang dia paling yang dirubah outfit aja, tapi nanti diputar-putar lagi eventnya. Nah, di sini ada wishing tree ya. Kalian bisa make a wish, tapi kalian harus selesaikan misinya dulu. Jadi ini bisa nggak ngerti gue dapatnya gimana, tapi biasa rewardnya ini sih. Bisa dapat ini itu cuma kecil ke rate-nya atau gimana gue kagak ngerti, yang pasti yaitu diselesaikan. Bentar gue lihat, gue lupa nih. Oke, gue cabut deh. Di sini kayaknya gue cabut aja yang ini karena gue kemarin jualnya di TV, jadi gue cabut. Gue butuh kenop, jadi anjay itu kencet nggak tuh. Gue mau jual murah aja 2,5. Kalian kalau mau ngambil silahkan diambil ya, gue bakal jual murah nih karena gue lagi butuh kenop, jadi gue jual cepet aja. Nggak ada yang bagus. Oke, kita lanjut dulu sebelum tuh kita ke, waduh ini balik dong eventnya kambing. Gue nggak lihat chance up ya. The first everyday it's all cepet banget perasaan. Ini dia balik lagi nih, 5 kali fusion every day setengah harga tuh kan, balik lagi cepet banget perasaan. Baru berapa hari udah ke situ lagi aja. Ntar ya kita lihat harga pasaran dulu ya. Grade 3 nya di 289. Oke, gue jual di 250 lah. Bisanya banget ya itu event apa formula start. Wah, gue harus ngejar lagi nih berarti. Bentar kita lihat dulu, kita ke pulang ke rumah. Nih ya, first half press daily ini kalau 5 kali itu harganya turun jadi 400 ya. Cepet banget sumpah asli. Gue kemarin-kemarin nggak ngumpulin langsung ngegacha dong. Oke, udah chance up.
Sekarang kita claim free, ini seperti biasa ini bisa kita tukar ya. Jadi dapat 60 tuh, kalian bisa tukar ke poin. Ini bisa ditukar dapatnya 1. Kalau kalian mau tukar, kalau enggak mau kalian tukar juga enggak apa-apa. Nih ya. Ini bisa retrieve ke backpack, ini bisa convert to poin. Tapi gue biasanya convert to poin, poin karena biasanya kalau exchange ini bisa tukar. Ini RDS ya. Let's of shotgun. Wah, senjata baru ya. Bentar guys, ini aku mencium bau-bau senjata baru nih. Left of shotgun. Oh iya, senjata baru guys, RDS lain sendiri ya. Jadi ada senjata baru ya. Wadidaw, ini belum tahu nih senjatanya gimana nih, shotgunnya nih, damage nya berapa ya. Aduh salah. Baik. OM, RDS. Ini Let's of LSS unlock diskon to gen. Iya tahu. Ntar gue lihat. Aduh, kok nggak kelihatan anunya ya, damage-nya ya. Stoge, ya udahlah, senjata barunya biar aja, yang penting ada shotgun baru ya. Kita lanjut ke ini, dua training biasa gue ngambilnya. Sekarang gue udah nggak sendiri, jadi gue sama pasangan ya kalau ngambilnya. Ini biarin dulu dia on nanti, terus di market ini. Wah keren ya, asli. Ini yang bulan-bulan. Ini apa ya, kabinet. Tapi nanti gue paling bakalan nukar ke sini lagi ya, gue ngejar ya, karena itu misi. Ada misi yang gacha setengah doang. Jadi ada misi yang gacha setengah doang. Nah ini kita jangan lupa ambil. Gue mau ngetes turbulen, tapi karena gue ada kesibukan lagi, mungkin nanti ya, ketika udah gabut lagi aja. Ini ada MC, MC-nya only open. Maksudnya, oh, kita bayar member baru bisa dapat. Jadi di sini ada dapat, bisa dapat gold bar, tapi kalau kita buka member ya. Wah. Mulai netisnya mancing-mancing ini. Pinter pergerakannya mereka. Enggak mau di fix bug-bugnya, ininya enggak mau di fix, tapi wadidaw. Baru fitur baru juga buat datengin manor. Oke, mungkin itu aja ya, udah lengkap ya. Sisanya enggak ada. Wah, rajin. Mungkin sisanya ya buat kedepannya masih sama ya. Jadi ntar gue ngambil dulu lah. Jadi untuk kalian, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur untuk hari ini. And see you in next video.